Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru ya dari instastory-nya Bunda Lesti Kejora. Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora mengunggah postingan di story-nya meskipun jalur endorse. Ini menunjukkan bahwa Bunda Lesti Kejora alhamdulillah keadaannya sudah membaik. Dan banyak sekali para fans yang kangen ya sama Leslar, karena dikabarkan kemarin Bunda Lesti Kejora sakit tipes. Kemudian juga adanya postingan di story-nya Bunda, meskipun jalur endorse ya tidak apa-apa. Yang pasti kami fans Leslar tahu Bunda aktif di Instagram, tandanya Bunda membaik. Semoga cepat sehat ya Bun, kami kangen banget, tulis salah satu fans Leslar kepada Lesti pastinya. Kemudian juga ada unggahan dari viva.co.id di mana ada narasi ya, artis R ikut terseret pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, warganet mulai tebak-tebak nama. Ini karena inisialnya R, jadi netizen nebaknya Rizky. Padahal nama R banyak ya, tapi dikait-kaitkan sama Rizky Billar. Ada kasus inisial R langsung nuduhnya Rizky Billar. Inisial B tetap Billar juga. Bahkan kemarin inisial P aja masih ada yang maksa bahwa itu Billar dengan alasan telinganya katanya yang didengar inisial B. Jadi masuknya tetap Billar. Benar kata Billar, terserah netizen aja deh. Apa kata netizen deh, atur aja. Yang penting idola kita happy-happy aja bersama keluarga kecilnya. Banyak sekali komentar di akun Indinila. Ngakak banget ya netizen plus 62, ini pemaksaan banget, harus Billar sabar buat Rizky Billar nih gini-gini netizen, buat kamu makin terkenal. Di hati dan pikiran netizen cuma ada Billar-Billar ya, begitulah ya netizen, mungkin sudah terbilar-bilar. Kemudian ada akun @umdian, emangnya nama R artis cuma Rizky Billar doang, dasar nih netizen plus 62 yang selalu julid. Kemudian ada Tati Des 21 berkomentar, terserah netizen aja deh, yang penting huruf R yang punyanya Bunda Lesti kerjanya halal. Kemudian diunggah juga di story-nya Rizky Billar nih, ada yang DM langsung ya mengenai inisial R yang mengkaitkan namanya dengan Rizky Billar. Kemudian Rizky Billar juga bilang, biarin aja, yang penting mereka happy. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Kak Rose, di mana Kak Rose berbagi takjil gratis on the road ya. Di sini berbagi takjil gratis untuk para warga
dan pastinya para pengguna jalan juga ya para sahabat. Masya Allah, semoga berkah selalu ya rezeki Kak Ros, amin ya robbal alamin. Kemudian juga di sini ada unggahan dari fans, ini cerita fans ya yang begitu sayang banget dengan Leslar, bahkan tidak bisa melupakan Leslar. Ada DM-an langsung yang diunggah oleh Kak Rose. Kakak, salam kenal. Saya Leslar dari 2020. Saya bahagia ikut mereka. Saya jadi sakit-sakitan mikirin rumah tangga mereka. Saya nggak punya teman yang bisa diajak ngobrol, Leslar, karena sedang merawat ibu yang stroke 14 tahun. Saya pengen cerita Kak Ros, kemarin lihat live Kak Ros cantik banget. Apa bisa saya telepon Kak? Mohon bantuannya daripada saya harus ke psikolog. Makasih ya Kak, semoga Kakak bersedia. Semenjak kasus 28 September saya sedih dan selalu sedih. Pengen lepas dari Leslar tapi udah sayang. Mohon bantuannya ya Kak. Di sini cerita fans Leslar yang ngefans banget, saking ngefansnya udah sayang banget ya sama Leslar. Bahkan ada kasus kemarin, katanya pengen lepas tapi udah sayang banget. Tapi alhamdulillah mereka udah bersatu kembali. Jadi mungkin fans ini pengen curhat ya sama Kak Ros. Mudah-mudahan fans Leslar 2020 ini semakin sayang dengan Leslar, karena Leslar sekarang sudah saling sayang menyayangi kembali. Dan mudah-mudahan sampai jannahnya Allah ya, amin. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada kabar gembira dari Leslar Entertainment. Alhamdulillah nih, ada vlog terbaru dari Leslar ya. Alhamdulillah juga seneng banget melihat kebersamaan bukber pertama nih, Abang El beserta pandanya. Dan di sini terlihat natural sekali vlog ini dan banyak yang suka. Mudah-mudahan trending ya. Dan bahkan wajib trending nih, karena vlog ini vlognya bagus banget. Langsung ada komentar dari Vira Hartati 245. Masya Allah, vlog sederhana kayak kehidupan emak-emak lumrah, kehidupan sehari-hari, suka banget lihatnya. Mana Abang Al-Fatih pinter ya, lucu banget, dan tahu lagi buah kurma. Sehat-sehat dan bahagia terus idola kesayangan kita. Dan aku ngerasa vibes-nya kayak lagi nonton Lesti Channel ya. Ini natural, minimalis, tapi gak apa-apa deh. Ada mereka bertiga aja, aku udah senangnya minta ampun. Apalagi ada bocil, bikin gemes. Kemudian juga ada komentar yang lain. Ada akun yuliani.yulis19. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget lihat keluarga kecil ini buka puasa, menu sederhana, dan ditemani si ganteng yang makin pintar, yang selalu bikin kita kangen dan kagum. Sehat selalu buat Leslar family. Semoga kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Apalagi saat Papa Bilar bilang ya ke Abang El, sudah azan sayang, buka dulu. Kata-kata sayang inilah yang membuat kita baper ya. Dan suka banget vlog natural daily seperti ini. Dari cara Budal Listi ke cara mempersiapkan masakan, kemudian menyajikan makanan untuk berbuka, bahkan menyantapnya bersama-sama. Intip hari pertama Ramadan Leslar, jangan lupa mampir ke kanal YouTube-nya Leslar Entertainment dan wajib trending ya para sahabat. Kemudian di mana ada Kakak Bilar dan Dedek Lesti Kejora, apalagi saling suapan seperti ini, di situ negeri Konoha pada baper dan senyum-senyum sendiri. Dan pastinya di sini terlihat juga kebersamaan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang membuat kita selalu bahagia ya.
Mudah-mudahan vlog ini trending lagi. Amin ya robbal alamin. Salah vlog sama ucapan kakak Rizky Bilar, nikmat sekali masakan istri aku. So sweet banget. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, semalam kakak Rizky Bilar mengunggah di story-nya, ternyata ada yang kecewa nih. Tim kesayangan Liverpool kalah oleh Manchester City, yakni 4-1. Untuk Manchester City 4 dan Liverpool 1. Kemudian kakak Rizky Bilar mengunggah di story-nya dengan menuliskan sebuah kalimat caption. Udahlah katanya nih. Sabar ya Papa Bilar. Kemarin Liverpool menang dari Manchester United. Sekarang Liverpool kalah dari Manchester City. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Bibi Indi Nur Aida bersama Mamah Kejora. Lagi tarawih ya, Masya Allah, Tabarakallah, sehat selalu buat keluarga Lesti dan keluarga Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil nunggu kabar selanjutnya, tetap stay tune terus ya di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.